Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya percaya kamu telah memahami apakah yang dimaksudkan dengan elemen elektromekanikal. Sekarang kita akan membincangkan satu projek yang mempunyai elemen elektromekanikal. Projek yang saya maksudkan ialah projek menghasilkan kereta kawalan jauh. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat langkah kerja yang perlu dilakukan untuk menghasilkan projek ini. Langkah yang pertama adalah melakarkan idea. Murid boleh membuat carian di internet bagi mencari contoh projek yang sesuai. Lakaran yang dihasilkan perlu dibuat secara bebas tanpa menggunakan pembaris. Maklumat seperti nama peralatan dan ukuran panjang model yang dilakarkan perlu dimasukkan dalam lakaran. Langkah seterusnya adalah menilai lakaran. Lakaran yang dihasilkan perlulah menepati elemen reka bentuk seperti rupa, bentuk, saiz dan ruang. Susunan peralatan mestilah kemas dan tidak berselerak dan mengganggu fungsi peralatan lain. Saiz peralatan dan ruang di antara peralatan yang digunakan juga perlulah sesuai. Setelah lakaran awal dinilai, murid boleh membuat lakaran baharu bagi menambah baik lakaran awal sekiranya terdapat masalah dan kelemahan dalam lakaran. Setelah lakaran ditambah baik, murid boleh memulakan kerja menghasilkan produk elektromekanikal yang dipilih. Terlebih dahulu, murid perlu menyediakan alatan dan bahan untuk pemasangan produk. Bagi set kereta kawalan jauh, terdapat peralatan tambahan yang diperlukan seperti lighter, pelucut wayar dan kertas pasir. Pelucut wayar digunakan untuk membuang lapisan penebat wayar. Pelucut wayar yang sesuai mempunyai saiz dia antara 20 AWG sehingga 30 AWG. Pelucut wayar ini juga dapat digunakan untuk memotong wayar yang berlebihan. Lighter diperlukan untuk mengecutkan shrink cable pada sambungan wayar. Shrink cable yang dibekalkan bersama set kereta kawalan jauh ini digunakan untuk membalut sambungan wayar supaya tidak terdedah dan sambungan wayar menjadi lebih kuat. Kertas pasir digunakan untuk melicinkan permukaan potongan kayu. Langkah membina produk. Bagi produk kereta kawalan jauh ini, proses membina produk terdiri daripada memasang kerangka, memasang komponen mekanikal, dan memasang komponen peralatan elektrik dan elektronik. Setelah kereta kawalan jauh siap dipasang, ia perlu diuji untuk memastikan ia dapat berfungsi dengan baik. Setelah memastikan produk dapat berfungsi dengan baik, murid bolehlah membuat pembentangan projek. Murid perlu menerangkan bahagian-bahagian dan fungsi komponen-komponen elektrik, elektronik dan mekanikal di dalam produk ini. Sebelum kita berpisah, mari kita lihat sekali lagi ke semua proses penghasilan produk. Pertama, melakarkan idea. Kedua, menilai lakaran. Ketiga, menghasilkan lakaran yang lebih baik. Keempat, menyediakan peralatan dan bahan. Kelima, membina produk. Keenam, menguji kefungsian. Dan akhir sekali, membuat pembentangan. Sekian dahulu buat kali ini. Pada video yang akan datang, kita akan fokuskan kepada proses pemasangan produk dengan lebih mendalam. Terima kasih kerana menonton.